Warga Desa Kembang Manis, Kecamatan Muara Papali, Tanjung Jabung Barat, mengeluhkan sulitnya mencari gas subsidi 3 kg. Selain itu, harga gas juga sangat tinggi, mencapai hingga Rp30.000 per tabung. Dengan langka dan mahalnya harga gas ini, warga kembali beralih menggunakan kayu bakar. Nur Hayati, salah seorang warga Desa Kembang Manis, mengatakan langkanya gas ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Belum ada tindakan nyata dari pangkalan, agen, Pertamina, maupun pemerintah untuk membantu masyarakat untuk mengatasinya. Gas, Pak. Berapa harga gas, Bu? 30 ya? Iya. Harapan kita, Bu? Ya, kalau bisa diturunkan lah. Diturunkan, Bu, ya. Kita masyarakat biasa nih ngeluh harganya. Iya, keberatan soalnya. Ya kan pakai itu, pakai tungku, pakai kayu bakar, Pak. Oh, kayu bakar sekarang, Bu, ya. Soalnya minyak tanah juga payah di sini. Keluhan Desa Kembang Manis di sini tentu saja yang paling utama adalah kebutuhan dapur, yaitu masalah gas. Kalau di sini kan harga gas itu nggak menentu. Bisa saja sampai saat ini juga bisa mencapai 32, bahkan bisa lebih dari itu. Maka dari itu kami sebagai masyarakat Kembang Manis untuk mewakili seluruh di sini mohon pemerintah perhatian kepada masyarakat umumnya yang di Kembang Manis ini, harga bisa diturunkan sesuai dengan standar. Slamet Riyadi, Jambi TV.